Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Ridwan Gaming guys. Everybody get your fucking hands up. So untuk video kali ini kita buat konten lain sikit, bukan gaming. Kita buat konten, korang tahu apa dia? Unboxing satu benda. Apa benda dalam benda ni? Dalam benda ni, kotak hitam ni. Dia dalam bag lah, dalam bag. So kalau korang nak tengok apa yang ada dalam ni, korang stay tune video ini. Jangan lupa tekan button subscribe kat bawah. Turn on button loceng, like video ini dan share video 1 guys. Sorry, lama tak buat konten di YouTube channel Redang Gaming sebab ada masalah tertentu. PC One ada problem sikit. So, jadi jom kita ke tutorialnya, iaitu video kali ni One nak unboxing drone E88 macam ke atas ni guys. Okey, drone ni murah sahaja. Okey, sebelum kita ke unboxingnya, kita tengok one cerita sikit tentang drone ni. Drone ni dia ada kamera. Ada kamera, dua kamera. Nanti One akan tunjukkan kat mana kamera dia duduk. Dekat One baca description tu lah. One beli dekat Shopee. Kalau korang nak beli, korang boleh ke description One, klik link dekat situ. Okey, One ada buat link dekat situ. So One buat tu lah, One beli ni harga dia dalam RM82 One beli. Tapi tak tahulah sekarang ni, sebab One beli ni dah lama, dah 2 minggu cuma baru nak buat unboxing. Maksudnya dah guna lah. Sebab jadi kali ni One just buat unboxing saja. One akan tunjuk cara guna. Cara guna korang boleh pergi ke YouTube channel orang lain lah. Okay, harap korang stay tune video ni, share video ni dan subscribe di channel gaming guys. Okay, so jom kita ke unboxingnya guys. So hi, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Redang Gaming sekali lagi. So untuk video kali ni korang tahu tadi kan, One nak buat unboxing satu benda, iaitu ni drone E, orang panggil drone ni E88. Drone E88 dua kamera. So bateri dia, lepas ni kita tengok untuk dalamnya. Jom kita unboxing guys. Sorry kalau suara slow sikit sebab One guna kamera lain. Cuba kita guna cuba kamera lain. So dekat dalam dia bag macam ni saja. Bag and ada tali lah. Nice lah. Okay, nice. So cantik lah, memang cantik. One beli ni warna black. Warna black One beli ni. So kita buka. Tada. Cantik. Oh, dalam dia memang cantik lah bagi One. Okay, first dia akan bagi lah. Memang kebanyakan sini dia akan bagi external kipas lah. External kipas maksudnya kipas tambahan. Dan bateri kalau nak beli lebih, Wan cadangkan untuk korang main drone ni. Tak kisahlah drone mana-mana yang harga murah, yang puluh-puluh ke bawah, Wan suggest korang pakai dua bateri tau. Ni bateri, first dia akan bagi bateri. Ini bateri. Bateri ni 3.7 mAh, 3.7 mAh, okay, mAh. So ni bateri dia, Wan cadangkan korang beli dua. Korang tambah satu lagi, bateri dia dalam RM15 saja, satu bateri saja. Dia akan bagi bateri, so kita letak sini dulu. Lepas tu dia akan bagi remote lah. Remote, ni antena dia. Okay, ni antena dia, ni remote dia. So bateri yang pakai kat remote ni, iaitu bateri ni guys. One dah letakkan bateri. Okay, One dah letakkan bateri. One pakai bateri murah-murah saja. Dia pakai bateri AA. Okay, bateri AA ni sebanyak 3 biji. Sebanyak 3 biji guys. Okay, bateri AA. Okay, nice. Dia function banyak lah dekat remote ni. Okay, sekejap lah kita tutup balik. Okay, kita cerita satu persatu lah. Okay, satu persatu je guys. Ni remote ni dia bagi, dia banyak je ni. Sila yang orang beli ni orang tak tahulah pula dia punya ni bahasa Cina. Bahasa Cina ni. Tapi nasib lah ada manual board ni. Lepas ni saya tunjuk manual board. So ni lah remote dia, function dia. Lepas ni kita cerita, okey? Lepas ni kita cerita untuk function dia. One harap korang stay tune video ini. Jangan lupa tekan button subscribe, turn on button loceng, like dan share guys. So remote ni kita letak sini, letak tepi. Okey, jom kita cerita pasal ni dululah. Okey, first dia akan bagi cover blade lah. Maksudnya cover kipas. Ni banyak lah. Dia akan bagi cover kipas sebanyak 4 ni. Cover kipas, cover kipas sebanyak 4, orang bagi apa, 4 bilah ke apa. Cover kipas ni untuk letak sini, lepas ni kita ada cara pasang. So cover kipas ni kita letak sini. Cover kipas ni kegunaan dia, contoh untuk korang baru nak belajar main, korang one sure kan korang gunalah. Sebab penting sangat benda ni. Sebab kalau korang, contohlah kalau korang fly ke pokok, jadi dia taklah rosak motor dan patah kipas. Dia risiko tu agak tak tinggi sangat lah. Boleh tu lah.
Jadi so kita letak tepi. Okey, apa dia akan bagi dalam ni? Yang orang beli ni dia akan bagi satu screwdriver. Okey. Orang Kelate panggil sepanah bunga. Sepanah bunga kecil. Ha lah kata. So benda ni dia akan bagi satu. Okey, kita bawa keluar. Kita bawa keluar. Okey, susah lah pula nak buka. Wish. Ha. Okey, first dia akan bagi benda ni lah untuk kita buka nanti kalau ada rosak motor ke, nak tukar kamera ke apa semua. Ni satu letak sini. And then dia akan bagi korang kipas. Ah, kipas eh. Dia akan bagi korang kipas sebanyak 4 bilah. Okey. 4. 1 2 3 4. Kipas ni kalau patah ataupun ada contoh ada kipas korang tu dah ada cakap apa dah crack, ada pecah-pecah ke apa crack, korang dah kena tukar sebab bahaya. Bukan bahaya, dia akan kita fly tu dia tak stabil. So kipas ni kita letak sini. Okay, and then satu lagi, banyak lagi lah dia bagi. Yang ni kita kena hati-hati sikit. Yang ni orang tak tahu apa dia. Orang rasa ni kegunaan untuk motor kipas. Untuk di motor kipas ni, dia akan letak dalam ni. Nanti yang ni untuk gigi lah, dia panggil gear. Ni pun untuk motor juga, ni skru. Skru ni kecil saja, kecil saja skrunya. Ada dua skru and dua punya gigi yang kecil punya. Wah lupa dah nama dia. Belajar RBT tahulah dulu. Wah lupa dah. So yang ni kita letak dalam ni balik. Sebab kalau hilang susah. Sebab tak ada jual dalam Shopee yang ni. Dalam Shopee tak ada jual. Dan kalau yang kipas ni adalah jual dekat Shopee. Dekat Sealer tu adalah. So kita letak dalam ni balik. Sebab benda ni kalau hilang. Sebab kita akan guna suatu hari nanti. Mungkin kita akan guna. Jadi yang ni kita letak tepi. Letak tepi. Okay. Lepas tu. Dia akan bagi kabel lah. Kabel charger tapi orang tak guna sebab kabel charger ni orang tak pasti rosak ke ataupun memang charger ni dia slow. Sebab kalau guna charger ni, kalau orang charge dia punya bateri ni, sebab bateri ni dia tulis dekat seller Shopee tu dalam 3 jam charge. Tapi kalau orang guna charge ni, yang dia bagi ni, yang pendek ni, ambil masa dalam 7 jam. 7 jam untuk full. 7 jam untuk fullkan bateri. Okey, jadi orang tak guna, orang gunalah charge yang kabel yang orang punya sendiri. Hanya 5 jam saja dah full. 5 jam boleh main dalam 20 minit saja tu hasilkan. Kalau contoh korang nak buat rekod video, nak shooting korang punya YouTube, boleh guna je ni. Kamera dia memang 4K. Okey, 4K lah juga. Lepas ni buat tunjuk. So letak sini, letak tepi. Maaf video ni panjang sikit. Jadi bateri ni yang orang punya. Bateri orang punya. Okey, ni apa dia, dia akan bagi ni benda ni, ni benda ni Cina English. Okey, dia akan bagi dekat korang. Inilah penting. Sebab QR code ni, QR code ni korang nak scan untuk download application dekat phone korang lah. Untuk nak detect kamera tu kan. Okey, application ni bagi Android, scan Android lah. Lepas tu korang download, dia akan bawa ke Google Play. Jadi kita letak tepi dia punya description. Ni manual book. Manual book nasib lah ada manual book ni. Sebab orang tak faham bahasa Cina ni. Apa function dia ni apa semua ni, orang tak tahu function-function dia apa semua. So orang tengoklah setiap barang kan ada manual book. Jadi tanpa memasa, jom kita tengok drone-nya guys. Lepas drone-nya tak ada lah, kosong lah. Kosong lah, kita letak tepi. So drone dia macam ni lah rupanya. Sebelum kita buka dia punya kepak ni, tepi ni, drone dia macam ni. Sini tempat letak bateri. Tempat letak bateri. Jadi dia ada 4 kipas semua. 2 kipas 1 belah. Jadi 2 kamera. Okey, dia ada 2 kamera. Ya Allah. Dia ada 2 kamera. Satu kamera bawah ni, satu untuk depan ni. Tapi maklumlah yang murah punya dia tak boleh adjust benda ni. Tak boleh pakai remote lah, tak boleh pakai remote. Kalau yang mahal mungkin yang DJI punya tu boleh adjust lah dia punya ni. Depan belakang ni. Jadi kalau kita nak adjust, kita adjust dengan tangan je. Macam awak guna tangan je. Tapi orang tak macam tu. Jadi ni button power on power off. Ni lampu dia. Ni lampu. Lampu dia. Lampu dia apa semua. Jadi jom kita buka. Cara bukanya, buka atas dulu lah. Jangan tarik yang bawah. Buka atas. Satu. Okay. Lepas tu yang bawah pula. Tarik je slow-slow. Okay. Lepas tu buka pula. Satu. Dia ringan saja guys. Hanya satu tangan saja boleh. Ringan saja. Dalam tak tahu lah, tak sampai 0.5 kilo tak sampai pun ni. Ni dia punya antena. Antena untuk drone ke remote. Korang tengok dekat Shopee tu dia letak sini. Boleh pergi dalam 150 meter saja. Jadi inilah drone ni. Okay, jom kita cerita pasal kamera. Korang nak tengok detail tentang ni, korang boleh pergi description 1. 1 ada letak detail tentang benda ni.
tentang kamera apa semua, ada letak detail, korang boleh pergi. Yang dia cakap dekat situ lah, dekat Shopee tu dia tulis kat situ, depan ni 1080 so 1080 untuk P. Jadi bawah ni dia cakap 4K, 4K untuk yang bawah ni 4K, tapi dia tu memang tu sikit lah. Dia apa, dia bijak sikit sebab kat bawah ni lah yang cepat rosak sebenarnya. Bila kita turun ke bawah, kita letak macam tu, kamera ni bila kita mendarat atas apa, atau pasir ke apa, kamera ni akan kena, akan kena. Dia rapat, dia rapat, tak boleh ni tu pun, semut pun tak boleh lalu. Tapi mungkin cepat rosak. Macam orang akan letak benda lah dekat sini, orang letak macam plastik macam tu, tampal kat sini. So inilah dia drone-nya E88 je, model ni E88. Untuk shooting video bolehlah recommend, contoh korang nak jadi YouTuber, pemula YouTuber, untuk buat vlog ke apa, korang boleh beli drone ni. Wan suggest korang beli. Wan dah guna hampir 2 bulan dah drone ni, baru nak unboxing. Wan beli dah hampir 2 bulan baru nak unboxing. Jadi kamera ni memang best sangat, jelas lah untuk kamera ni. Best lah bagi Wan. Okey lah, Wan record apa semua, tapi Wan tak tunjuk video record Wan untuk video kali ni, sebab tu lah kita buat unboxing sahaja. Jadi untuk baterinya, Wan suggest korang pakai 2 lah. Bateri ni korang pakai 2, ni tempat charge dia tempat charge dia. Tempat charge dia akan naik lampu merah, kalau dah full dia akan mati. Dan dia punya kipas ni pula, satu ketat, satu ketat, satu yang boleh goncang macam ni. Yang boleh goncang macam ni, dan satu lagi ketat, tak boleh goncang. Tak boleh goncang lah, lain sikit. Ni. Kegunaan untuk blade ni pula, tadi macam nak cerita kan. Blade ni untuk cover dia punya kipas. Contoh, cara nak pasang blade, korang terbalikkan. Ataupun macam one. Nak tunjuk macam mana kat kamera. Ni benda ni, korang masukkan ikut sini. Korang masukkan, ni sini, masukkan. Korang nampak tak ada dua gigi tu, satu dan dua. Korang masukkan, letak dia hujung situ, tekan. Bukan tekan, korang tarik lah macam orang pegang. Tekan macam tu je. So masuk lah, dia akan jadi macam ni lah. Kegunaan blade ni, contoh kalau korang pergi ke kanan, pergi ke kiri, dia akan, kalau ada pokok kat sini, tak akan rosak lah blade ni, tak akan kena. Okay. So Wan, ni saja video kali ni. Jadi apa lagi yang tak lupa, Wan akan bagi tahu sekarang. Okay, dia charge dalam 50 minit pula, dalam 5 jam. Tengok atas keadaan maya, kalau bateri tu betul-betul kosong, 5 jam. Tapi drone ni kalau pakai, korang tak guna kamera, korang tak connect kamera ke phone, dia tak akan cepat habis bateri ni. Bolehlah tahan. Kalau connect kamera ke phone, duk rekod sambil main, rekod buat shooting apa semua, Wan dah try, dalam boleh guna dalam 20 minit saja untuk satu bateri ni. 20 minit ke 15 ke 20 minit saja. Okey, tengok atas keadaan lah. Contoh kalau korang guna tu, guna sambil guna kamera, dia dan sambil angin kuat, dia lagi tak jimat lah bateri ni, sebab dia nak lawan angin lagi. Nak masukkan, tolak saja, nak buang, korang tarik. So Wan dah try, memang best lah. Kameranya memang sangat cantik. Dia boleh tangkap gambar, boleh tangkap apa, video apa semua. Tapi kamera ni dia tak ada suara lah. Korang nak suara boleh, korang kena, dia ada cara setup dia. Tak ada lah suara, contoh kita nak letak suara ke atas lain apa semua, tak ada. So kalau korang nak, korang kena setup di phone lah. Selain ini saja, Wan tak akan tunjuk cara guna dia, tapi Wan akan tunjuklah apa fungsi dekat. Maaf jika video ni lambat, panjang sikit. Wan akan tunjuk apa fungsi button dia. Okay, first, button dia ni dua antena, ni dua antena kan. Okay, antena ni Wan tak tahulah kalau buka ke tutup sama ke, Wan tak tahu. Okay, kita cerita start pada kiri dulu lah. Okay, button ni korang nampak kat atas ni. Button ni iaitu speed kipas. Maksudnya korang rasa macam korang nak naikkan dia ni tinggi lagi, tapi korang macam tak cukup kuat, ataupun korang nak stabilkan dia punya ni, sebab kadang-kadang kalau angin kuat dia akan gerak lah, dia tak stabil duduk satu tempat saja, dia akan gerakkan lah sikit, kiri sikit. Jadi kalau korang nak stabilkan sikit, korang speed, tapi speed akan makan bateri lah. Okay, akan makan bateri speed ni.
Okey, lepas tu button bawah ni apa dia pula? Button bawah ni untuk tangkap gambar ataupun tangkap video untuk rekod video. Tangkap gambar aja, klik satu kali. Untuk rekod video kliklah dalam 3 second dan dia akan reset lah dekat phone korang tu. Okey. Okey, dia akan reset dekat phone korang. Okey, untuk nak cara first pasang dia, korang kena buat macam ni tau. Okey, buat tunjuklah sikit. Buat tunjuk dekat korang sikit. Video ni kita letak tepi, tak tepi. Okey, kita masukkan bateri. Okey, kita masukkan bateri. Ya Allah, terbalik dah. Okey, letak bateri. Cara nak on dia senang sahaja. Korang klik sini. Dia akan hidup putih macam ni. Dia akan hidup merah. Okey, lepas tu dekat sini kita akan buka. Okey, dia akan bunyi. Dengar eh. Dia akan bunyi. Dia akan bunyi macam tu. Okey, cara nak connect benda ni, selagi dia duduk berkelip macam ni, dia tak connect tau. Okey, cara connect dia, korang ke depan satu kali, ke belakang satu kali. Okey, dah stop klik. Dah stop klik, cara nak mati senang saja, just matikan remote je lah. Matikan remote and then dia terus klik balik. Jadi nak connect, korang buka ke depan satu kali, ke belakang satu kali. Dan cara nak fly dia, cara nak terbangkan dia, senang saja. Ada dua cara. Satu, korang klik dekat sini. Korang klik dekat sini, dia akan terus naik lah. Kalau korang nak just nak hidupkan kipas saja, nak macam nak buat panaskan enjin apa semua, korang boleh buat itulah. Okey, cara nak nak buka kipas dia senang saja. Korang jangan awal jauhkan sikit sebab takut terkena. Okey. Nak turun. Naik ke atas, dia akan hidup kipas. And then kalau korang klik ke atas satu kali lagi, dia akan terbang. Dia akan terbang tau. Okey, dia akan terbang untuk ni. Dia akan terbang lah. Kalau korang buat satu kali saja, dia akan hidupkan kipas. Kalau korang naik sekali lagi ke atas, dia akan terbang. Okey. Kita turun. Turunkan balik. Kita tutup. And then kita tutup. Okey. Jadi once cadangkan lah. Nak tutup tu korang jangan tekan macam buang tau tadi. Korang angkat and tekan. Sebab kalau korang tekan, korang nampak tak? Dia akan ke bawah. Buat takut benda ni rosak. Nanti tak sama lah untuk terbang. Okey, kita cerita ke button, kita cepatkan sikit video kali ini. Okey, ni button dia contohlah kalau remote korang korang punya drone ni hilang kawalan, contoh angin kuat ke ataupun hilang kawalan jauh tak nampak di mata korang, korang klik je benda ni lama-lama insya-Allah drone ni akan mari balik. Tapi orang tak tahulah function ni jadi ke tak. Tapi kalau drone sesetengah drone jadi sesetengah taklah, dia just letak je mode. Jadi dia panggil mode apa orang tak tahu sebab orang nak tunjukkan mode tu tak tahu sebab bahasa Cina. Jadi ni untuk hilang kawalan. Okey, untuk ni fly ke atas terus, tak payah tanpa hidupkan kipas, matikan kipas. Terus fly, klik je yang ni terus terbang. Dia tak terbang tinggi, maybe tinggi ni je. Dan yang ni untuk landing, landing ke apa yang orang panggil? Untuk turun ke bawah lah. Contoh korang dah nak turun, nak jatuhkan drone, korang janganlah letak tinggi. Maybe korang dalam macam ni, korang letaklah. Lepas tu korang klik lah button ni dan dia akan jatuh terus sebab kipas akan mati. Okey, kipas akan mati. Okey. Untuk button sini, untuk button flick untuk button flick. Bukan button flick. Ni untuk drone ke kanan ataupun ke kiri. Ni kanan kalau tak silap orang, ni kiri. Ni nak atas, ni ke bawah. Kalau tak nak guna benda ni lah. Benda ni ni just untuk ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Dan benda ni untuk hidupkan drone, matikan drone, fly drone balik. Dan yang ni untuk pusing drone macam ni. Macam ni. Orang panggil apa pun tak tahu. Sebab kalau yang ni just untuk macam tu, macam ni saja. Kalau untuk ni untuk mengarahkan drone berputar macam tu. Okey. Dan button ni button flick button flick ni kegunaan dia macam ni. Untuk flick drone lah, korang klik je button ni satu kali. Dan kalau korang klik, lepas tu korang buat ke depan, drone ni akan berputar macam ni. And flick 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 ke depan. Kalau korang buat klik yang ni dan ke belakang, drone ni akan klik ke belakang, flick ke belakang, ke kanan lah. Syarat klik button ni, button ni. Okay. So tanda dia habis bateri, drone tak nak naik sangat and dia akan klik. Dah, dia akan klik. So sampai di sini saja untuk video kita kali ini. Jumpa lagi untuk next video. Terima kasih kerana tonton buat punya unboxing untuk video kali ini. Jumpa lagi untuk YouTube channel Redon Gaming. Sorry lama tak upload video. So terima kasih kepada new subscriber. Wajibkan selamat datang ke Redon Gaming channel. And jumpa lagi untuk next video guys. Assalamualaikum. We'll be right back.